Siap. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin sekarang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu. Jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgent baru ambil tindakan. Menunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Tolong, ini totalnya dia ada 3 mobil lebih. 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. POI. PKI. Yang 2 itu yang 1739 itu ngikut, Bang. Avanza hitam itu ngikut. Ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Arai. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila mana kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus sampai jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Tapi jangan ikut barisan di rombongan, Dap. Bikin sistem pecah aja, Dap. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Nanti nggak usah ikut masuk rombongan. Waspada saja, sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan, Bon. Jauhkan, Bon. Bang, udah. Kami jaga yang belakang masih ikut deh. Bang, udah kita, Bang. Coba. Ya, halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap-siap, udah disalip. Pokoknya nanti begitu pas di keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang pengawal, ya. Itu gimana caranya halangi lagi mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul, alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Map-nya. KJD ngikutin juga, KJD ngikutin, PWG ngikutin. Nanti halanginnya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang nguntit ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin di luar tol, ya. Begitu pas pintu tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil 1, Laksis dan Denmadar, halangi. Mereka jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul, ikutin aja Google Map, ya. Mobilnya udah halangi mobil mereka, nanti di pintu tol, keluar tol. Bang Apo, ini KJD nih, 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Ang dulu nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO kata Bib Anip itu dari Sentul ngikutinnya. Tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain kek. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi. Nanti di pintu tol, kalau di sini biar dihalangi tetap, jalan jalur masih lurus, dia masih bisa ngikutin. Oke, kita fokus aja dulu di belakang rombongan, nanti di pintu tol baru dihalanginnya. Sekarang kalau dihalangin tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol kan pasti ada belokan-belokan yang keluar tol nih. Halangin di situ, jangan sampai biar dua mobil itu ngikutin. Gimana caranya? Siap. Jaga. Di pintu tol nih, halangin gimana caranya? Pura-pura mau buka bawa mobil kalian, gimana caranya? Oke, siap. Izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin nih sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, laksanakan. Siap. Bang Ambon, agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biar inti gak bisa nyalip bang. 86, tutup abis. KJD udah nyodok nih. KJD nyodok. Sebar, halangin sebar. Ini Din Mandar udah halangin. Kanan. Bang Ambon. Ya terus Bang Ambon, agak pelan aja Bang Ambon. Udah kemana kek, kita kemana aja udah. Kita tadi kemana bang? Nah udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Oke, bawa pelan aja bang, dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap, ini kita udah bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib.
Kita udah cabut dari jalur ya. Cakep Bang Egi, bilang maang, dia ngikutin kita Bang. Tutup aja, speak kita tutup terus. Tapi nih dia udah ngikutin kita nih, mau kemana nih Bang Omon? Patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain, gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 atau 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri, makan kiri-kiri aja, kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nongkrong di pinggir jalan aja, dia ngikutin gak? Lari, itu ada yang ketembak katanya, mereka mau ketembakan. Ambon menit orang, Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon.